Kenapa Allah suruh kita puasa sebulan, lepas tu Allah suruh kita raya Aidilfitri. Hari itu haram makan pula hari raya. Sebenarnya di sana ada mesej yang besar Allah nak sampaikan kepada kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, guys, Cak Mujib. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa sehat selalu dan bahagia dunia dan juga akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, guys, selamat datang di channel Cak Mujib TV. Dan buat teman-teman yang masih baru, langsung saja di subscribe, di like, dan di share video-videonya. So, sekarang ada video yang sangat-sangat menarik sekali. Dan ini patut dan wajib kita tonton, guys, karena ini berkenaan dengan masa depan kita nanti. Masa depan ketika kita sudah meninggal, masa depan ketika kita sudah mati menghadap Allah Subhanahu wa taala, apa yang akan kita terima, neraka ataupun surga? Maka jom kita tengok salah satu video daripada channel Al-Kahfi Production ini. Dan videonya adalah Maulana Wan Helmi, dua amalan untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Jom kita simak bersama. Let's go. Istimewanya umat Rasulullah dalam bulan Ramadan ini, Nabi beritahu Allah telah perintahkan binatang-binatang di hutan, serangga-serangga, ha? Dalam sarang dia, ikan-ikan di laut, binatang-binatang buas dalam hutan, mereka ni kerja dia meminta ampun dan istighfar, ha? Untuk orang yang berpuasa di kalangan umat Rasulullah, daripada mula dia Allah solat subuh sampai berbuka puasa, Allah Taala perintahkan binatang-binatang ni tolong istighfarkan untuk kita. Tapi bagi saya tak adil kalau dia tolong istighfar untuk kita tapi tuan yang berdosa ni dia buat tak tahu macam dia tak bersalah, tuan-tuan. Betul lah, kami dah tolong istighfar untuk korang. Tapi di manakah orang kata penyesalan di hati korang semua? Takkan kami yang tolong istighfar untuk engkau, engkau sendiri tak beristighfar? Sebab itu tuan-tuan, dalam Al-Quran Al-Karim Allah beritahu dua amalan ahli syurga di malam hari. Ya, amalan ahli syurga ni dua amalan di malam hari. Kita ceklah diri kita ni ada ke tidak dua amalan ini. Yang pertama tuan-tuan, Nabi dalam Al-Quran Allah beritahu kanu qalilan minal laili ma yahjaun. Di dunia dahulu mereka sangat sikit tidur di malam hari. Wa bil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur mereka sibuk beristighfar dan bertaubat kepada aku. Jadi tuan-tuan, ahli syurga ni malam hari banyakkan istighfar, di siang hari pun lepas asar tuan-tuan, itu waktu terbaik untuk kita beristighfar. Dan tuan-tuan, yang terakhir sekali tuan-tuan, menjelang waktu berbuka puasa. Ini kita kadang-kadang terlalu sibuk dengan penyediaan makanan. Betul. Ayah dengan mak terlalu sibuk nak menghidang. Anak yang puasa duduk belah sana, yang tak puasa belah sini. Yang puasa boleh makan sate, yang tak puasa tak boleh makan sate. Ini kita punya cara kita mendidik anak-anak kita. Tiba-tiba tengah tu tiba-tiba azan. Tak ada langsung berdoa. Padahal tuan-tuan, setengah jam sebelum azan itu masa terbaik untuk kita berdoa kepada Allah. Waktu itu tuan-tuan, Allah telah perintahkan malaikat yang memikul aras ni, berhenti pikul aras. Kerja kamu sekarang mengaminkan doa umat Nabi Muhammad SAW yang berdoa. Supaya Allah telah ampunkan, terimakan, kabulkan doa mereka. Jadi sebab itulah tuan-tuan yang mulia, hari ini alhamdulillah, tak tahu berapa hari lagi, dekat dah kita ni dengan Ramadan. InsyaAllah ta'ala, kan? Dekat sangat dah kita ni, berapa hari saja lagi. Jadi sebab itu insyaAllah telah persiapan mental, fizikal, kegembiraan. Macam mana tajuk kita beritahu, kita sekarang ni dah lama berpuasa, sekarang ni kita nak cuba ubah pula kita punya perasaan kita, gembira menyambut hari Ramadan dan kita bersedih menyambut hari raya. Selama ini tuan-tuan kita sedih sambut Ramadan, Allah nak kena puasa lah pula, kan? Ha, mengeluh masa dapat raya, bulan puasa, nak raya gembira. Allah. Tetapi tuan-tuan, para sahabat Nabi nak puasa gembira. Di Jeratut ada satu orang istiqamah, tiap-tiap tahun dia tokel ilmu tuan-tuan. Dekat nak puasa, dia akan panggil ustaz-ustaz datang makan di rumah dia, dia jamu, dia akan sembelih seekor lembu nak menyatakan kesyukuran dia nak menyambut bulan Ramadan. Orang biasa tuan-tuan, bukan orang-orang hebat-hebat. Orang biasa bersyukur. Kalau di negara Arab tuan-tuan, dia buat gotong royong bersih masjid ni tuan-tuan. Orang Arab dia akan kemas rumah dia, satu rumah dikemaskan nak menyambut kedatangan bulan Ramadan. Happy sangat menyambut Ramadan. Dan tuan-tuan yang mulia, bila sambut, bila datang hari raya, menangis mereka tuan-tuan. Sebab apa?
ini peluang tak akan jumpa lagi di lain waktu. Jadi tuan-tuan muliakan Allah Subhanahu Wa Taala, saya nak tutup ceramah saya dengan satu kata-kata hikmah daripada satu ulama besar di India namanya Maulana Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih. Satu orang anak murid tanya dia, "Tuan guru, apa hikmah Allah Taala suruh kita puasa sebulan pun Allah suruh kita raya?" Kan? Ulama-ulama ni semua ada jawapan. Kita ni yang tak tahu. Masya-Allah, sebenarnya kata Maulana Yusuf Kandahlawi rahmatullah alaih, sebenarnya di sana ada mesej yang besar Allah nak sampaikan kepada kita. Kenapa Allah suruh kita puasa sebulan, lepas tu Allah suruh kita raya Aidilfitri? Hari itu haram makan pula hari raya. Tuan-tuan yang boleh diberitahu, Allah Ta'ala nak, seakan-akan Allah nak beritahu kepada kita satu pesanan, wahai hambaku, jadikanlah hidup kamu yang sisa lagi ni, sisa-sisa hidup kamu di dunia ni, jadikanlah seperti Ramadan. Macam mana kita ibadat pada Allah bulan puasa, rajin sedekah, rajin semayang, rajin tahajud, rajin baca Quran, rajin itu, rajin ini, tuan-tuan. Teruskan momentum daripada bulan puasa sampai mati. Nescaya selepas mati nanti Allah jadikan hidup kamu selepas mati nanti di alam barzakh sana seumpama Aidilfitri. Allah. Selama-lamanya menyambut hari raya. Nanti bila mana kita balik ke syurga, tuan-tuan, yang pertama Nabi beritahu orang yang banyak berpuasa berlapar di dunia, maka yang pertama untuk mereka di padang mahsyar sebelum masuk syurga ada sarapan pagi. Ada breakfast. Kan? Orang lain yang tak, yang jarang puasa, engkau tak ada makanan. Orang rajin puasa, ada sarapan pagi di padang mahsyar. Itu Allah. Yang pertama. Yang kedua, orang yang banyak berpuasa, ada entrance khas, pintu gerbang untuk mereka dipanggil Babur Rayyan. Pintu Ar-Rayyan, daripada situ orang yang berpuasa dan banyak berpuasa sunat di dunia akan masuk ke sana. Sampai masuk dalam syurga, tuan-tuan, rupa-rupanya Allah sediakan di atas meja kita, tuan-tuan, hidangan dipanggil Dhiyafatul Rahman, jamuan Ar-Rahman. Masya Allah, Nabi beritahu hidangan dia sebanyak 60 ribu jenis makanan. 60 ribu jenis makanan. Di antara 60 ribu tu ada dua menu paling istimewa. Pernah orang Yahudi tanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma tuhfatul jannah, apakah itu makanan yang pertama yang Allah sediakan untuk ahli syurga, makanan paling istimewa?" Nabi SAW jawab, "Kabidun nun." Hati ikan nun. Ikan nun ikan paus, tuan-tuan. Hati ikan paus Allah bagi untuk makan, minum kita. Yang kedua, daging bakar, daging lembu syurga, grill. Kan? Bukan lamb chop apa tu. Kan? Bakar macam tu, tuan-tuan. Berai. Allah Ta'ala bagi kita makan daging bakar lembu syurga. Saat kita nak mula makan, tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu, "Kulu wa syurubu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah." Hari ini makanlah sepuas-puasnya. Minumlah sepuas-puasnya, wahai hambaku. Kamu dah banyak berlapar. Kamu banyak terlepas sarapan pagi di dunia dulu. Selalu terlepas makan tengah hari. Selalu tak sempat makan malam. Sebenarnya Allah beritahu ini pada para sahabat, tuan-tuan. Dia orang yang banyak berlapar kerana agama kita ni, tuan-tuan. Saya kata mujahadah umat akhir zaman ni adalah kurangkan makan. Jihad kita. Kan? Jihad kita kempiskan perut kita. Kan? Sebab orang dulu, perut dia orang kempis, tuan-tuan. Kan? Kalau itulah barulah layak Allah Ta'ala kata makanlah, minumlah sebab korang banyak terlepas makan-makan, banyak lapar di dunia. Umat akhir zaman perut sebesar-besar, buncit-buncit. Astaghfirullah. Kan? Makan banyak. Saya teringat dulu zaman saya belajar tapir mula-mula, tuan-tuan. Orang kadang-kadang orang jumpa saya, "Esok engkau nak besar nak makan apa?" Kan? Orang risau, takut kita belajar tapir sini. Kan? Ha, nanti dah besar tak ada makan, tak ada minum, tak ada kenderaan, tak ada apa-apa. Rupa-rupanya setelah kita tamat belajar, tuan-tuan, dah jadi ustaz ni, tuan-tuan, orang tanya kita pula soalan yang sama, "Hari ni ustaz nak makan apa?" Dulu orang tanya kita, "Esok awak dah besar nak makan apa?" Sekarang orang tanya, "Malam ni ustaz nak makan apa?" Nak makan Allah, apa juga soalan betul. Dia tapi lain dia punya maksud dia. Maksudnya, tuan-tuan, makan malam 3 kali, sarapan pagi 3 kali, makan tengah hari pun 3 kali. Itu maksud dia, nak hari ni nak makan apa tu. Jadi tuan-tuan yang mulia, ini jihad kita umat akhir zaman. Walaupun kita perut kenyang pun nanti di hari kiamat masuk syurga sama-sama dengan sahabat yang selalu berlapar, Allah kata korang pun samalah kira juga. Walaupun kau selalu kenyang di dunia, perut semua kembung-kembung semua, kan, semua buncit-buncit, semua pakat risau nak kempiskan perut,
Tapi dia masuk syurga esok, Allah kata, aku kira borong lah sahabat Nabi yang rajin lapar. Alang-alang aku suruh dia makan, kau pun makanlah sama-sama dengan dia orang. Allah malulah. Puasnya. Hanian tahniah buat kamu bima aslaftu fil ayyamil khaliyah, kerana di dunia dahulu kamu banyak terlepas makan-makan semata-mata kerana nak berlapar kerana aku, masya-Allah. Jadi kan itulah tuan-tuan rahmati oleh Allah sekalian. Dan paling akhir sekali saya nak kongsi dengan tuan-tuan, iaitu di bulan Ramadan ada dua malam yang istimewa. Satu malam Lailatul Qadar, yang kedua dipanggil malam Lailatul Jaizah, malam penyampaian hadiah. Selalunya malam ini kita orang Melayu langsung tak perasan. Betul. Itu malam raya tuan-tuan. Malam raya ni Allahu Akbar, semua lalai. Habis dia berbuka puasa terakhir petang last kali tuan-tuan. Waktu itu semua kita dah kata dah raya tuan-tuan. Iblis pun dah terlepas daripada dia punya ikatan dia. Allahu Akbar, itulah maghrib yang paling lewat kita sembahyang malam akhir. Padahal malam itu bagi orang-orang soleh menggeletar nak tunggu malam itu. Sebab apa? Malam itu pengumuman nama-nama mereka yang bakal dimerdekakan daripada api neraka. Berkat Allah dia punya pengorbanan sebulan ini, Allah begitu gembira dengan usaha dia, dengan ibadah dia, dengan doa dia, dengan istighfar dia, dengan Quran dia. Allah begitu gembira. Selama ini tuan-tuan kita duduk di dunia ni, kita tahu ke nama kita sekarang ni sebagai ahli syurga ke ahli neraka, dah tahu ke belum? Tak tahu. Tetapi tuan-tuan, mudah-mudahan harapan kita, ibadah kita yang sempurna di bulan puasa ini, Allah telah berkenan. Andai kata selama ini nama kita tercatat di pintu neraka, dalam senarai nama ahli neraka, berkat ibadah kita sepanjang sebulan lamanya tuan-tuan, Allah telah merdekakan kita daripada api neraka tuan-tuan. Alangkah bertuah kalau pada malam itu saat malaikat mengumumkan nama-nama, andai kata nama itu mungkin 1,000,000 orang, dalam banyak-banyak nama yang dibacakan, terbaca nama kita sekali tuan-tuan, Allahu Akbar, kalau kita dengar malam itu nama kita dibacakan, kitalah orang paling bahagia sekali tuan-tuan. Kitalah Allah orang paling bahagia. Dan terakhir sekali tuan-tuan, kita orang Melayu terbalik dalam meraihkan hari raya. Selalunya kita sedih kan, lagu-lagu raya ni tuan-tuan semua sedih tak dapat berhari raya bersama dengan ibu bapa di kampung. Sedih kerana apa? Anak kita pakai kasut tahun lepas, pakai baju tahun lepas. Sebenarnya bagi para-para sahabat Nabi, bukan istilah raya tu bila pakai baju baru. Laisal aid liman labisal jadid. Tak dinamakan hari raya bagi orang pakai baju baru. Tetapi hari raya hanya layak diraikan oleh orang yang mana berakhirnya bulan Ramadan datang rasa takut kepada Allah dalam hati dia. Orang itu saja layak untuk bergembira pada hari raya. Sebab dia betul-betul dah merdeka. Orang yang dah diumumkan malam semalam, dia termasuk di kalangan orang yang dimerdekakan daripada api neraka, dia je yang layak bergembira. Kalau kita dia gembira happy bukan main tuan-tuan, tapi nama kita masih lagi di dalam senarai ahli neraka tuan-tuan, aduh, rasanya apa erti kita bergembira pada itu, pada hari itu. Sebab itulah tuan-tuan rahmati Allah, Allah, sama-sama kita berazam insya-Allah tahun ini Ramadan yang terindah, Ramadan Amin. Yang terbaik, Ramadan Amin. Yang paling sempurna yang akan Amin. Kita persembahkan kepada Allah Taala. Mudah-mudahan bila kita buat insya-Allah, Allah SWT akan kabulkan diri kita, Allah terima kita. Dan selalu kita doa malam-malam, Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati min as-su'ada'il maqbulin. Ya Allah, pada malam yang mulia ini Allah, jadikan kami di kalangan hamba-hambamu yang bertuah yang diterima amalannya di sisi Engkau ya Allah. Wala taj'alillahumma minal asqiyail mardudin. Jangan jadikan kami di kalangan hamba yang celaka yang mana amal ibadah kami ditolak oleh Engkau ya Allah. Itu doa kita malam-malam bulan Ramadan. Okay guys, sudah selesai videonya. So itulah tadi dua amalan untuk menjadi ahli syurga. Allahu Akbar. Dijelaskan oleh Ustadz ini, di bulan Ramadan itu kita bahagia pertama, dan di hari rayanya kita bersedih guys. Takut nama kita itu berada di daftar list masuk ke neraka. Kalau kita masuk ke dalam list ahli syurga, maka berbahagialah kita. Allahu Akbar. Semoga ceramah singkat daripada Ustadz ini dapat menambah ilmu dan tambahan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Semakin cinta, semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih sudah tengok video ini guys. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.